Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Oke, kembali lagi dengan aku Mob Slacker Fi. Langsung aja anjir. Kita udah bisa terbang nih di episode 3 ya. Lanjut dengan kemarin. Sekarang kita lagi berburu dragon klasik. Kalian lihat, keren banget nih skillnya. Kita sudah bisa bebas, bisa terbang, bisa lengket kayak Spider-Man. Nice, di episode 3 ini kita akan ngelanjutin episode kemarin. Tetap di main quest, kalian bisa lihat weaponku sudah mulai berubah kuning. Oke, waduh, ada apa ini? Oh, kita di sini bertarung, oke. Aku nggak takut, lanjut aja sini. Ini baby sini, oh ini si bosnya ya ternyata. Aku juga nggak sadar nih kalau di dalam rumah kita harus tempur sama bos gini. Udah gede lagi nih bosnya, aduh. Ini aja, aku maafin yang ini dulu lah. Jadi kalau main kayak gini itu nggak boleh di tempat ya, sambil jalan kita nyerang. Susah nih. What? Ada apa ini? Oh, suruh ngancurin es. Ngobrol dong. Jir, dapat item apa ini? Banyak drop itemnya, cuman masalahnya ini masih ada naga satu yang ngeganggu kita. Kita hancurin dulu, musnah kau. Oke, langsung kita klik ke misinya. Oh, langsung kita hancurkan. Jadi musuhnya belum habis nih. Kita masih melawan monster naga karena si cewek rambut merah tadi itu diculik sama bosnya naga untuk episode yang apa sebelumnya, karena nggak aku rekam semua ya, soalnya prolognya terlalu lama. Jadi beberapa skin apa beberapa scene aku skip. Untuk kali ini aku apa kembali lagi karena sudah bisa gunain skill terbangnya. Jujur ini memang game bener-bener grafiknya dewa. Susah loh cari game Android yang grafik kayak gini. Untuk sementara sih lenet, tapi kalau ini keluar udah gak perlu ada yang ngalahin ini dah. Oke, kita berhasil. Oh, enggak naga. Jadi kayak Dragon Slayer gitu ya, atau penjinaknya naga ya. Oke, mantap. Ini bener keren. Gak bohong kawan, kalian gak rugi kalau main game ini. Seperti biasa, kalau ingin coba mainnya, tetap lihat di deskripsi ya. Sudah aku jelasin di situ. Kalau masih kesusahan, langsung aja komen di kolom komentar. Lanjut ke misi, ke main quest. Oke, ada peningkatan CP ya. Di mana nih CP ku? Gak tahu sih di mana tempatnya kalau ngelihat CP. Jadi sekarang bayangannya ini ngikutin aku terus. Oh, ada buku gede. Ambil dulu Suruh ngapain? Oh, suruh puzzle. Aku paling nggak suka kalau ada game puzzle gini. Gimana ya? Oke, nggak jelas banget loh. Nice. Film gini ya, kalian jangan langsung apa namanya ninggalin filmnya, karena kadang juga ada beberapa sentuhan gitu, artinya kita disuruh ngelakuin action kayak ngetap atau ngarahin gitu. Jadi sebenarnya film ini juga suruh agar kita selalu fokus di game ini ya. Apa ini salju? Kembali lagi ini musuhnya ya. Ini yang aku maksud itu cowoknya di culik sama naga. Nggak tahu nih naganya kenapa kok bisa suka sama si cewek. Oke, langsung aja kita kejar. Anjir, harus solo lawan si bos naga. Jadi untuk sementara kita ngelawan naga dulu.
belum bisa nyantai ya, karena kita masih punya request. Jadi intinya kita ikutin dulu alurnya. Tebelnya itu hadarannya. Gimana cara ngelainnya, anjir. Oke, kalian bisa lihat itu gede banget naganya. Gak tahu lagi gimana merahnya. Ini sudah maksimal. Ini sudah jauh banget ya. Oh ini belum. Kita langsung aja serbu lagi. Jadi untuk jaraknya kita juga harus jangan jauh-jauh, karena juga ada distance-nya, artinya ada batas jaraknya untuk menyerang, sehingga kalian harus ada tempat lokasi yang benar-benar pas agar bisa ngeluarin tendangnya. Apa ini? Anjir, ngebeku. Oh gila, sumpah. Apaan? Kirain apa ini naganya? Ternyata naganya S ya. Oke. Sumpah seru, keren banget ini. Seperti biasa buat kawan-kawan semua, agar channel ini bisa berkembang, tolong supportnya ya dengan cara subscribe, komen, dan like. Lihat nih, Slyker sendirian lawan naga. Keren. Anjir, lincah banget loh ini orangku. Nah ini maksudku ini loh, skill dimana dia hampir berubah jadi kayak demon. Dia marah guys. Oke, kita lakukan aja penyerangannya. Lakukan aja semua, langsung aja diserang. Kalian melihat kan, inilah ultiku. Bahkan naga pun bisa di ulti, mantap. Ulti lagi ya, bentar lagi kita gunain ultinya. Saya tuh bawa nama saya dan cewek WC jaja. Woi, aku ingin menaik. Siapa juga yang mau ngerekam? Tolong. Kalau saya mau foto, entah apa. Woi, saya cek cewek ini mau tolong cewek mana. Oh, berhasil. Ini dia naganya, berhasil aku hancurkan. Dulu tadi keganggu sama suara apa lain. What? Woi, terus gimana ini kalau mati? Oh ya gitu dong. Jadi kayaknya ada yang di balik layar ya, artinya ada yang ngebantu aku. Jadi kayak ini ya, ternyata overpower banget. Ini nih GM-nya. Baru ketahuan ternyata ini orangnya ya. Apaan dia lari? Wow. Kayaknya ini kakek baik deh. Loh, dia nyembuhin aku. Cuman dia nggak mau memperlihatkan gitu kuatannya. Oke, bagus. Kayaknya tadi naganya sudah mulai apa namanya? Itu naga buatan dia kayaknya. Tapi nggak tahu lagi sih. Naganya udah lari sehingga untuk misinya udah berhasil. Cuma masalah ceweknya di mana? Oh ini, ceweknya masih jadi S. Nice. Oh itu ada player lain yang datang. Hahaha. Ternyata banyak juga ya di sini player-nya. Oke, kita bentar. Oh, belum bisa. Oke. Kita langsung cairin S-nya. Oke. Hey beb, baik-baik aja kah kau? Terima kasih. Jangan menolongku. Kau benar-benar hebat. Terima kasih banyak. Terus ngapain? Lanjut aja.
Jadi kalian lihat ya, ada berapa player di sini. Peminatnya game ini bukan main, kawan. Da jia de biao xie dou hen chu se. Dou hen chu se. Shun li tong guo. Haiya, lanjut. Ni jiu le shi jie. Gangcai ni biao xie. Dou temen gu. Mai shi tai yin jiao shou zhe. Cuman bisa support aja dia, tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Oke, musuh utama dulu lah. Oke kawan, kita naik motor lagi. Lihat nih, ya, yeah. Keren banget. Kalian bisa lihat, wow, ini bener-bener grafik gila sekelas Android seperti ini. Oke. Okay. Kamu ngomong apa, bro? Ya. Loh, kok balik lagi ke sini? Ngapain coba? Oh. Kayak tadi gurunya deh. Oh, aku lagi ngeropong, guys. Lagi lihat bintang tadi. Udah gampang lah untuk misi kesampingan itu bisa diselesaikan nanti. Kita fokus ke utama dulu lah. Okay, cepet ku naik banyak. Mau diajak kemana ini? Oh, ada rapat. Oh, bukan sih, ini player ya. Oh, enggak. Ini NPC, sorry. Jadi, ya ini teman-temanku ya. Jadi teman-teman ini memang benar-benar terampil. Apa? Cowok ini loh keren. Dia pakai pedang. Sorry, bukan ini. Anjir, siapa lagi nih? Adiknya ya mungkin. Kalau orang itu muka. Kayak nantang gitu. Oke, pergi sana. Gak usah urusin aku. What? Anjir, ini si adik ini bener-bener keren ya. Kakaknya kalah nih. Oke, dapat item lagi. Nice. Udah level 22. Enggak tahu mau disuruh ngapain lagi ini. Pemimpin. Oh, pemimpin. 好了。你们三个抓紧时间做。关也许开始。好了。 Ya, oke. Okay. Kita disuruh ke dalam apa? Kita pikirin ngapain. Wow, wow, wow. Kayaknya ini skill deh. Iya, ini kayak ngapin rune gitu. Jadi semakin kita punya banyak material, semakin rune kita cepet dapet. Oke, terus aku disuruh ngapain? Aku sih suka ini skill ya? Mungkin. Tentunya disuruh milih sih, cuman belum semua. Terus disuruh masukin gitu. Mana? Oke, lanjut aja dah daripada bingung. Oke, lanjut misi selanjutnya. Abis ini kepengen cepet diving. Oke,
dicoba. Nice. Lihat ini kawan, kita sudah bisa bebas berjalan-jalan. Ini nih yang aku maksud dari tadi. Ya, di episode 3 ini aku berhasil menyelesaikan misi hingga aku bisa terbang bebas menuju angkasa. Ini fitur paling keren di game ini ya ini. Kita nggak perlu lagi kayak mon-mon gitu ya atau tunggangan. Cukup kita terbang secara gratis, tis-tis. Dan kita juga bisa memakai motor seperti ini contohnya. Tis. Ada gambar kayak setir mundur gitu, tekan aja. Yuk kita naik motornya. Mantap dah. Apa ini? Haha. Oke. Lanjut lagi. Kita kemana ini? Lanjutkan lagi ke sana. Kita ke atas sana deh. Ini ada apa di situ ya? Kayaknya aku lebih jatuh deh. Anjir, susah screenshotnya. Soalnya sambil terbang. Oke, next. Disuruh naik motor nih kawan. Padahal bisa terbang loh, gak jelas banget. Eh, ngapain lo? Oke. Lanjut. Iya, tadi harus marahin. Oke, suruh menyelesaikan misi. Nice. Yo, balapan yo. Itu ada player Cina itu. Duh, gak berani dia. Aku orang Indo, eh. Oke, lanjut lagi. Padahal bisa terbang loh, ngapain? Di sini kayak area safety-nya ya, area amannya ya. Nggak terlalu khawatir deh kalau kayak gini. Nice, mantap. Oh, apa ini? Oh, mantap. Kita diajak minum. Ada yang minta pangku. Anjir, ngapain juga kalian minta pangku aku? Woi. Ngapain, woi? Kenapa ngumpul di sini, woi? Sana, woi. Loh, enggak diminum tehnya. Ya udah. Mungkin udah kebanyakan minum tadi ya. Anjir, ada fitur baru lagi. Kita bisa main ayun-ayun. Keren banget sumpah. Ini grafik gila. Kita dimanjain dengan begitu indahnya tempatnya ya. Oke, aku ambil foto di sini bentar. Wow, wow, wow. Oke, lanjut lagi lah. Oh enggak. Oke, untuk episode kali ini cukup ya, karena durasi juga sudah lama, hampir 20 menit. Aku pikir aku bakal lanjut lagi. Tolong tetap jangan lupa kalau kepingin aku lanjut ke episode 4, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, like, dan komen. Karena support kalian akan membangun semangatku untuk bermain game ini. Oke, untuk episode kali ini cukup ya. Aku ucapkan terima kasih banyak dan bye-bye. Oke, nyabrang dulu ya. Nice. Bye-bye kawan. Dan terima kasih.